menjaga keutuhan NKRI, Badan Koordinasi Humas Polri gelar forum tematik bersama dengan kementerian lembaga serta instansi terkait yang dilaksanakan di Hotel Diraja Jakarta. Acara ini dipimpin langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal, yang didampingi oleh Karopemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Karo Multimedia Brigjen Pol Budi Setiawan, dan Karo PID Brigjen Pol Syahardiantono. Selain itu, tamu undangan yang hadir antara lain seluruh komoditi kehumasan lembaga kementerian dan kementerian negara. Dalam sambutannya, Kadiv Humas mengatakan persepsi publik merupakan hal yang paling penting untuk membangun image atau citra bangsa negara maupun kementerian lembaga. Kepiawaian daripada Humas ialah untuk mengelola serta mengemas seluruh kegiatan atau pemberitaan yang ada agar dapat menimbulkan persepsi publik yang positif. Acara yang dibuka secara langsung oleh Kadiv Humas Polri ini dihadiri oleh beberapa narasumber, diantaranya Dirjen IKP Kominfo Niken Widyastuti, Dr. M. Bruce Sihombing, dan Karopemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Persepsi publik itu adalah hal yang paling penting untuk membangun image, membangun citra, baik citra negara maupun citra berbagai kementerian lembaga yang saat ini kita ada di dalamnya. Paralel dengan apa yang disampaikan oleh Alvin Tobler tadi, dalam pandangan saya sekali lagi, suara rakyat, suara publik itu dilihat dari dua hal, yaitu performance, perilaku masing-masing manpower atau sumber daya manusia yang ada di kementerian lembaga. Dilihat. Yang kedua, dilihat daripada persepsi publik, yaitu citra atau image daripada personel atau kementerian lembaga tersebut. Tetapi apabila dibandingkan dua hal ini, hal yang kedua itu yang menjadi penting untuk membangun persepsi publik. Apabila dipresentasikan mungkin 75% image atau citra yang dibangun lewat media itu yang paling penting dibanding performance. Dan saya tidak mengatakan performa dan perilaku anggota tidak penting, tetapi apabila kita harus memilih, pembentukan opini adalah yang nomor satu. Bagaimana kepiawaian daripada humas untuk mengelolanya, PR yang mengemas seluruh kegiatan yang ada, itu akan menimbulkan persepsi publik yang sangat positif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.